Dewa 2941, Devia Awalin 758, Untung Tresna 5371, Jamaluddin 7146, Aldi Ferdian 8953, Yadi Mulyadi 1007, King Turki 5525, Dikri Aminullah 9064, Harun Kedua KS, Udinuhu 32, serta semua penggemar alur cerita Donghua yang selalu stay tapi tidak berkomentar, dimanapun kalian berada, Bang Panjul doakan, agar kita semua selalu diberikan kesehatan, dan dicukupkan rezeki serta dimudahkan segala urusannya. Yang mana pada pembahasan kali ini, Bang Panjul akan kembali membawakan Arta Berita Malam. Saya salah guys, maksudnya spoiler atau bocoran Donghua Swallowed Star, part ke-210. Yang dimana pembahasan part 210 ini, Luo Feng akan bertemu dan bertarung melawan satu pejuang jenius yang bernama Rong Jun, dan bagaimanakah epiknya pertempuran mereka, semua tergantung gambaran dalam imajinasi kalian, karena bagaimanapun ini hanyalah sebuah alur cerita spoiler. Dan biar kalian gak kelamaan penasarannya, lebih baik segera siapkan headset kopi dan cemilan, serta carilah posisi rebahan yang paling nyaman, dan yuk, mari sama-sama kita tengkurap sambil sebutin kata kuncinya. 3, 2, 1, gasken. Pada part sebelumnya sudah diceritakan, Rong Jun yang bersujud di depan gambar ayah angkatnya sembari berkata, bahwa dia berjanji akan membunuh seorang kaisar, yang merupakan pendiri dan pemimpin dari sebuah negara di alam semesta, dengan ekspresi layaknya seekor serigala kelaparan. Dari sini sudah bisa kita pastikan, dalamnya rasa dendam yang dimiliki Rong Jun pada seorang kaisar, namun belum diketahui, kaisar dari kerajaan mana yang ingin dibunuh oleh Rong Jun. Singkat cerita, hari pun telah berganti. Saat itu, sebelum pertempuran antara Luo Feng dan Rong Jun dimulai, perusahaan virtual alam semesta sengaja menampilkan video berdurasi 15 menit, yang merupakan siaran ulang dari setiap pertarungan yang telah dilewati Luo Feng dan Rong Jun. Mulai dari adegan pembantaian, serta rentetan kemenangan di wilayah eliminasi, sampai pertempuran satu lawan satu diputar ulang, membuat triliunan orang dari seluruh wilayah Kekaisaran Ganwu mengantisipasi pertempuran dan berebut untuk membeli tiket yang dibanderol dengan harga di atas rata-rata. Saat itu, satu jam sebelum pertempuran dimulai, tampak 1 miliar kursi di tribun penonton telah terisi penuh. Dan di saat yang sama, para penonton yang telah hadir pun disuguhkan dengan video siaran ulang setiap adegan pertempuran yang telah dilalui Rong Jun dan Luo Feng, yang saat itu terpampang di sebuah layar besar yang mengambang di tengah arena, diiringi sorakan ramai para penonton yang meneriaki nama Luo Feng dan Rong Jun, saat menyaksikan siaran ulang yang dipenuhi adegan wus-wus set duar dari kedua pejuang jenius yang telah melangkah memasuki gerbang asal-muasal. Padahal ini hanyalah cuplikan siaran dari pertempuran sebelumnya loh guys, gimana kira-kira antusias para penonton jika melihat battle epic antara kedua jenius ini ya. Bang Panjul pribadi jadi penasaran dan gak sabar buat nunggu serial aslinya yang belum tahu kapan akan dirilis. Di sisi lain yang masih berada di sekitar arena, tepatnya di ruang persiapan, yang merupakan tempat istirahat para peserta yang hanya terdapat 2 kursi di dalamnya, tampak Luo Feng yang tengah duduk dan menutup mata, dan hal ini adalah ritual yang selalu dilakukan oleh Luo Feng untuk menenangkan diri, sebelum melakukan pertempuran guys. Walaupun berada di dalam sebuah ruangan, Luo Feng bisa mendengar dengan sangat jelas, suara sorakan dari para penonton yang tengah menyaksikan cuplikan siaran ulang, layaknya gelombang tsunami yang tengah bergemuruh di tengah samudra. Di sela itu, tiba-tiba pintu ruangan tersebut terbuka, diikuti munculnya seorang staf yang datang bersama seorang pria bertelanjang kaki dengan rambutnya yang acak-acakan. Dan tidak lain, dia adalah Rong Jun.
Mengetahui kedatangan seseorang, Luo Feng pun segera membuka matanya sembari melihat ke arah Rong Jun. Saat itu, melihat Rong Jun yang masih berdiri, Luo Feng pun seketika mengerutkan keningnya, karena dia bisa dengan jelas merasakan energi dan kekuatan tak berbentuk, yang berasal dari tubuh Rong Jun. Padahal saat itu guys, Rong Jun hanya berdiri tanpa melakukan apa-apa. Saat itu Luo Feng bergumam, "Ketika aku melihatnya dalam pertempuran melalui video yang diberikan oleh Tuan Asuka, aku bisa dengan jelas melihat bahwa Rong Jun memiliki aura yang kuat, namun aku tidak menyangka bahwa energi dan aura yang ia miliki akan sekuat ini," gumam Luo Feng. Sementara Rong Jun, ia pun melangkah dan duduk di kursi yang tepat berhadapan dengan Luo Feng, yang saat itu telah kembali menutup mata dalam keheningan, layaknya sebuah gunung berapi yang sudah tak aktif lagi. Saat itu, untuk menghilangkan keheningan di dalam ruangan tersebut Rong Jun pun berkata, "Kau, apakah kau yang bernama Luo Feng, peserta yang dijuluki Madman di wilayah pertama saat tahap kompetisi eliminasi?" tanya Rong Jun. Mendengar pertanyaan itu, Luo Feng pun perlahan-lahan mulai membuka matanya dan menatap ke arah Rong Jun, dengan tatapan dipenuhi niat membunuh layaknya si Golden Hornet Behemoth. Dan jelas hal itu membuat Rong Jun seketika shock parah. "Ini, dari sekian banyak pejuang yang telah kutemui, entah di dalam arena pertempuran ataupun dunia nyata, baru kali ini aku melihat seseorang dengan niat membunuh yang begitu intens," gumam Rong Jun. Di sela itu Luo Feng berkata, "Ya benar, aku adalah Luo Feng. Apakah ada sesuatu yang penting yang ingin kau katakan?" tanya Luo Feng. Mendengar ucapan itu, Rong Jun pun menganggukkan kepala lalu berkata, "Sebenarnya, untuk mendapatkan satu dari 900 kuota tidaklah sulit untukku, namun sejujurnya aku tidak tertarik dengan pertempuran satu lawan satu ini, dan lebih tertarik dengan pertempuran yang akan dilalui oleh para pecundang, karena itu akan sangat membantu bagi pelatihanku, jadi aku pasti akan mengikutinya," ucap Rong Jun. "Nah, di sini biar nggak pada bingung Bang Panjul jelasin lagi ya. Di mana pertempuran para pecundang yang dikatakan oleh Rong Jun adalah pertempuran dari setiap pejuang yang kalah dalam duel satu lawan satu. Yang di mana para pejuang yang sebelumnya dikalahkan oleh Luo Feng ataupun peserta lain akan kembali diseleksi melalui pertempuran arena, yang dalam satu arena akan diisi dengan 9.734 pejuang yang akan saling bantai, dan Rong Jun sangat ingin mengikuti pertempuran tersebut." Dan jelas hal ini membuat Luo Feng sedikit terkejut, karena syarat untuk mengikuti pertempuran itu, Rong Jun harus kalah saat melawan Luo Feng. Saat itu Luo Feng pun berkata, "Apa? Apa kau ingin mengaku kalah?" ucap Luo Feng sembari memandang ke arah Rong Jun. Mendengar ucapan itu Rong Jun pun berkata, "Dalam kamusku tidak ada kata kalah. Lalu bagaimana caranya kau akan mengikuti pertempuran itu?" tanya Luo Feng. Mendengar ucapan itu, Rong Jun pun berkata, "Pertama-tama, aku akan mengalahkanmu lalu melakukan bunuh diri, agar dapat masuk dalam lingkaran para pecundang, dan akan kembali bertemu dengan 9.734 peserta termasuk dirimu, karena aku membutuhkan banyak pertempuran yang menantang untuk terus melatih diriku. Jadi Luo Feng, aku harap dalam pertempuran ini kau tidak mengecewakanku, dan menggunakan seluruh kemampuanmu untuk melawanku, jadi jangan biarkan aku mengalahkanmu dengan mudah," ucap Rong Jun. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun kembali memejamkan mata sembari berkata, "Baiklah, dalam pertandingan nanti aku akan mencoba untuk menghiburmu, dan semoga saja aku tidak mengecewakanmu," ucap Luo Feng. Mendengar ucapan itu, Rong Jun pun tersenyum sembari berkata, "Baiklah, aku akan menunggu saat itu tiba," sahut Rong Jun, serta Luo Feng yang saat itu telah memejamkan mata pun ikut tersenyum. Saat itu, dalam diskusi singkat dengan kata-kata yang cukup sederhana, Luo Feng dan Rong Jun seperti memiliki perasaan yang sama, layaknya perasaan dari dua sahabat yang saling mendukung satu sama lainnya, yang dimana jika pertandingan ini dianggap sebagai sebuah pelatihan oleh Rong Jun, maka Luo Feng akan dengan senang hati menemaninya untuk berlatih, karena pada dasarnya, Luo Feng sendiri pun menganggap semua pertempuran yang ia lewati merupakan bagian dari pelatihannya. Sesaat setelahnya, tampak seorang staf datang menghampiri mereka sembari berkata bahwa pertempuran akan segera dimulai, jadi kedua peserta diharapkan untuk segera memasuki arena pertempuran. Mendengar ucapan itu, Luo Feng dan Rong Jun pun segera berdiri sembari menatap satu sama lainnya, namun dengan perasaan yang dipenuhi semangat juang yang tinggi, lalu mulai melangkah memasuki arena, diiringi sorak ramai para penonton yang berteriak menyemangati kedua pejuang tersebut.
Saat telah berada di tengah arena, Neng Sari pun segera menghampiri mereka sembari berkata bahwa peraturan dalam pertempuran ini masih seperti sebelumnya. Yang dimana jika salah satu dari mereka memenangkan pertempuran ini, maka mereka akan lolos dan mendapatkan 1 dari 900 kuota, namun belum ditentukan kuota tersebut akan berada di peringkat berapa. Karena pada dasarnya, pemenang dalam duel ini akan kembali dipertemukan dengan peserta yang memenangkan duel di arena lain. Sedangkan bagi yang kalah, akan masuk dalam lingkaran para peserta yang kalah, dan akan melakukan pertempuran Battle Royale yang sangat melelahkan. Karena pada dasarnya, pertempuran Battle Royale ini akan menempatkan 9.734 peserta dalam satu arena. Mendengar penjelasan Neng Sari, Luo Feng dan Rong Jun pun mengangguk pelan. Oke gengs, dalam duel ini pembawa acaranya adalah seorang pria, namun karena nama Neng Sari udah melekat di otak kalian, maka kita sebut saja Neng Sari, karena yang terpenting adalah alur cerita dan para karakter utama dalam kisah ini. Benar apa betul? Yang setuju komen di bawah, karena hitungan mundur pertempuran pun akan dimulai. Saat hitungan mundur telah mencapai akhir, seketika, terjadi ledakan energi di tengah arena, yang dilepaskan oleh Rong Jun dan Luo Feng. Dan hal itu mereka lakukan, dengan tujuan untuk memprovokasi mental lawan. Namun tentunya, karena keduanya adalah peserta yang telah banyak melewati pertempuran hidup dan mati, ledakan energi tersebut sama sekali tak mempengaruhi mereka. Di satu sisi, Luo Feng menatap ke arah Rong Jun tanpa ekspresi, namun dengan tingkat kewaspadaan tinggi. Karena bagaimanapun, lawan yang berada di depannya adalah jenius mutlak yang tentunya memiliki banyak gerakan rahasia. Melihat hal itu, Rong Jun pun tertawa sembari berkata, "Luo Feng ayolah, apa yang sedang kita tunggu?" ucap Rong Jun, yang dengan cepat menyebarkan energi tak berbentuk yang penuh tekanan, dan hal yang sama pun juga dilakukan oleh Luo Feng. Di sela itu, Rong Jun pun segera menghentakkan kakinya ke tanah dan mengambil langkah yang melesat cepat ke arah Luo Feng, sembari melepaskan tebasan pedangnya. Di sisi lain, sebagai seorang pembaca roh yang ahli dalam serangan jarak jauh, Luo Feng pun segera mengambil langkah mundur, diikuti munculnya 9 bilah emas setipis sayap jangkrik, dengan benang emas yang saling terhubung satu sama lain. Dan tak berselang lama, 9 bilah emas itu dengan cepat bergabung dan membentuk sebuah pedang, yang disebut pedang ilusi, yang merupakan bentuk pertama dari senjata dewa 9 lapisan Hun Tian Yan, yang dengan cepat melesat ke arah Rong Jun. Saat itu, lesatan dan pengendalian Luo Feng terhadap senjata roh pedang ilusi tersebut, jauh lebih stabil, dibandingkan saat tahap eliminasi di wilayah pertama, dan hal ini sudah cukup untuk membuktikan, bahwa pemahaman Luo Feng tentang hukum asal-muasal emas telah meningkat. Di sisi lain, Rong Jun yang melihat serangan yang dilepaskan oleh Luo Feng, ia pun segera melepaskan tebasan lurus, mengikuti jalur lesatan senjata roh milik Luo Feng. Dan tiba-tiba, saat kedua senjata itu berbenturan, seketika, pedang ilusi milik Luo Feng bergetar hebat seperti akan hancur. Sedangkan Rong Jun, akibat benturan tersebut, ia pun sedikit terdorong ke belakang, dengan tangan yang sedikit gemetar. Sial, sungguh pengendalian yang sangat mengerikan, bahkan tanganku sampai mati rasa. Luo Feng, orang ini sungguh layak dijadikan teman berlatih, gumam Rong Jun. Di sisi lain, melihat pedang ilusinya yang bergetar hebat seperti akan hancur, Luo Feng pun bergumam. Benar apa yang dikatakan saudara pertama dan saudara kedua, sejauh ini dia adalah orang pertama yang hampir menghancurkan formasi pedang ilusi milikku, gumam Luo Feng. Di sisi lain di tribun penonton, tampak para penonton yang bersorak penuh semangat dengan meneriaki nama Luo Feng dan Rong Jun, yang saat itu berdiri diam sambil menatap satu sama lain. Lalu sesaat setelahnya, tampak Rong Jun menjilat bibir tebalnya, dengan ekspresi layaknya seekor serigala yang menemukan mangsanya. Bagus, sangat bagus, dari sekian banyak pejuang yang telah aku tumbangkan, kau adalah orang pertama yang membuatku sangat bersemangat, ucap Rong Jun, yang dengan cepat melesat ke arah Luo Feng dengan gerakan acak yang sulit diprediksi, sembari mengayunkan pedangnya. Melihat hal itu, Luo Feng yang sangat tahu jelas niat dan tujuan Rong Jun yang ingin melakukan pertarungan jarak dekat dengannya, ia pun kembali mengambil langkah mundur, sembari melesatkan pedang ilusi miliknya, yang berkali-kali ditepis oleh Rong Jun menggunakan pedang miliknya, hingga menimbulkan dentuman-dentuman keras akibat dua logam yang bertabrakan. Walaupun saat itu kecepatan dan pengendalian senjata roh milik Luo Feng telah mengalami peningkatan,
Namun ternyata guys, semua itu belumlah cukup untuk menghentikan pergerakan Rong Jun yang terus melesat sembari memblokir serangan-serangan yang dikendalikan oleh Luo Feng. Melihat Rong Jun yang makin mendekat, sebagai seorang pembaca roh yang ahli dalam serangan jarak jauh, Luo Feng pun segera menggunakan kemampuan dan pemahamannya tentang hukum asal emas, dan melesat mundur menggunakan senjata Soaring Shuttle miliknya, yang terkenal dengan kecepatan dan kegesitan dalam bermanuver, yang jika hal ini dikombinasikan dengan hukum asal muasal, maka kecepatan serta kegesitan senjata roh tersebut dalam bermanuver pun semakin meningkat drastis, dan hal ini cukup membuat Rong Jun merasa kesal bercampur gugup. Sial, dengan kemampuanku biasanya aku dapat dengan mudah mendekati dan membunuh seorang pembaca roh. Tapi Luo Feng ini, sesuatu yang menjadi pijakannya memiliki kegesitan dan fleksibilitas yang tinggi, dan selalu bisa menghindari setiap seranganku, gumam Rong Jun. Di sisi lain di tribun penonton, melihat dua pejuang kuat yang memiliki gaya bertarung yang sangat berbeda, mereka pun seketika tercengang. Di satu sisi tampak Rong Jun yang bertempur dengan brutal dan terus berusaha mendekati Luo Feng, sembari menepis dan melepaskan serangan layaknya seorang pemburu. Di sisi lain tampak Luo Feng yang sangat tenang dan dengan gesit terus menghindar dari setiap serangan, sembari mengendalikan senjata roh miliknya yang tanpa henti melesat ke arah Rong Jun. Melihat hal itu, para penonton pun mulai berdiskusi. Sungguh luar biasa, bagaimana jika dua orang ini dikombinasikan dalam sebuah pertempuran tim? Satunya adalah pejuang yang sangat brutal, dan satunya lagi adalah penyerang jarak jauh yang sangat lincah dalam mengendalikan senjata. Selain itu lihatlah, walaupun terus didesak oleh Rong Jun, bocah bernama Luo Feng itu tetap tenang dan terus melancarkan serangan yang terukur, membuat semua energi yang ia gunakan tidak ada yang terbuang percuma, dan tingkat ketenangan seperti ini, hanyalah sesuatu yang dapat dimiliki oleh para pejuang yang benar-benar telah melewati pintu kematian dalam sebuah pertempuran besar. Dan jika ini terus berlanjut, maka bisa dipastikan Rong Jun akan mengalami kekalahan, bunyi diskusi tersebut. Dan benar apa yang mereka katakan guys, tingkat ketenangan yang dimiliki oleh Luo Feng, adalah hasil dari pertempurannya saat melawan Golden Hornet Behemoth. Dan pintu kematian yang mereka katakan pun telah ia lewati, walaupun pada dasarnya itu semua adalah berkat dari kemampuan rahasia si Tanduk Emas, namun tetap saja, kematian itu pernah dialami oleh Luo Feng. Saat itu, Rong Jun yang terus memblokir serangan yang dilancarkan oleh Luo Feng, mulai merasakan nyeri di kedua pergelangan tangannya, bahkan, area ibu jari dan jari telunjuknya mulai mengucurkan darah segar, namun untungnya, di saat-saat kritis, Luo Feng menghentikan serangannya. Sial, setiap serangan yang ia lepaskan begitu menakutkan, bahkan, sampai kedua tanganku terasa nyeri, aku sama sekali tak berhasil untuk mendekatinya, gumam Rong Jun, sembari menatap tajam ke arah Luo Feng, yang saat itu tengah mengambang di udara. Di sela itu, Luo Feng yang juga menatap ke arah Rong Jun, ia pun bergumam. Setelah puluhan kali menyerang menggunakan persenjataan Nansen, lebih dari setengah energi rohku telah terkuras dan aku belum berhasil mengalahkannya. Walaupun pada dasarnya tangan Rong Jun telah terluka, namun jika aku memaksakan diri untuk menyerang dan terus-terusan seperti ini, maka secara perlahan energi rohku akan habis, jadi apa yang harus aku lakukan, gumam Luo Feng. Saat itu, melihat kedua pejuang yang tak melakukan pergerakan, seketika suasana arena menjadi hening, para penonton yang semula bersorak, tampak terdiam sembari menahan nafas. Di sisi lain di sebuah pulau terapung benua Ganwu, tepatnya di sebuah aula besar yang merupakan tempat berkumpulnya para eselon atas kekaisaran. Tampak para petinggi negara semesta Ganwu yang menyaksikan pertempuran melalui layar mulai berdiskusi. Kekuatan dari kedua bocah ini memang sangatlah kuat, namun belum bisa dibandingkan dengan jenius dari kekaisaran kita. Bahkan jika dibandingkan, kekuatan mereka belum cukup untuk menduduki peringkat 10 teratas di kekaisaran kita. Ya benar, jika mereka berada di wilayah kita, kemungkinan, kedua bocah ini hanya bisa menduduki peringkat 100 teratas, bunyi diskusi dari petinggi negara semesta Ganwu, yang masing-masing dari mereka, seperti memancarkan aura penuh tekanan. Dan itulah guys, ending yang membagongkan dari pembahasan spoiler Donghua Swallowed Star, part 211. Akhir kata, Panjul di sini pamit, dan see you next video. Yuh! 出